Halo teman, kembali lagi di sini Dani Sadiatma, dan kali ini kita akan membuat musik lo-fi. Jadi kebetulan hari ini libur lebaran ya. Jadi aku, Bayu, Risang, dan Timothy mau refreshing sejenak dari penatnya pekerjaan. Ya, jadi maka itu kita putuskan buat liburan jalan-jalan ya. Kita refreshing, tapi gak cuma liburan, kita juga sambil bikin musik di jalan gitu. Ya, di sini kita lengkap sekali ya guys ya. Bawa gitar, bawa bass, bawa biola. Tapi gak kembali kok. Basket gak kuih pak. Kono pember kok. Ayo sama nih ya. Kok matamu aku gitar lu. Itu ceritanya baru mau pergi ke destinasi yang akan kita tuju, tapi apesnya nih, apes ya. Jadi waktu kita di pom bensin, kata mas pom bensinnya itu dia enggak bisa buka tangki bahan bakarnya yang di belakang ini kan. Lalu setelah itu kita coba mau buka, ternyata nggak bisa dibuka dong. Jadi kayak lost gitu loh, dia nggak bisa muter buat kebukanya. Jadi ini ada sedikit masalah guys, jadi ini nggak bisa dibuka guys. Harusnya kan bisa dibuka itu, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa dibuka. Jadi nggak bisa diisi bensin, kita baru di pom bensin sekarang. Kalau di sini katanya boleh ngerekam kata masnya, kalau kesana nggak boleh, jadi di sini masih aman. Jadi kuncinya itu patah guys. Waduh. Jadi masih diperbaikin ya itu ya. Jadi teman-teman, di sini kita sudah hampir 2 jam dan ya semoga aja ini cepat berakhir dan kita bisa melanjutkan proyek kita ya. Ya, tapi untungnya di sini sempat dapat ide lah untuk isian di flute sama di biolanya itu. La la si do re mi. Mi sol. Akhirnya mobil selesai diperbaiki, lalu kita lanjut ke perjalanan ya. Kita sampai di destinasi itu sudah sore, ya sekitar jam 3-an gitu loh. Dan bukannya kita bikin musik, kita malah ya gitulah. Ya bayangin. Gelece, gelece. Iya, iya. Ih, gendo karo gendo balang-balangan watu lho. Semangat kalian, ayo semangat. Kena hop hop. Ah, kene guys. Hop. Ngirine, ngirine. Mundur siti, mundur siti. Maju, maju siti, ring, maju siti. Ah, ini pada ngapain ya, Mas ya? Lempar jumroh. Lempar jumroh. Ngapa coba? Reporter. Sudah tua ya, Mas? Bayu bengok. Bayu bengok, guys. Ape ra? Coba. Nah itu yuk. Apa itu? Wih deh, siapa tuh rumah kakek? Pokoknya itu kita bikin musiknya sudah sore banget ya, jam 4-an gitu. Nah, dan ini adalah beberapa proses sedikit gimana kita brainstorming dan lain sebagainya. Stem? Wis, wis, wis. Hah? Terus? La sol. La la sol. Itu. Coba coba. Ah. Itu. Oke, main F. Terus sip. Kunci udah dapat, main F coba yuk. Simple bad is better. Iya. Berarti 2 chord ya. Iya, kita coba pakai 2 chord. Mi mi sol. Nah, mi 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 la sol. Ah, tapi nge-chord. Mi mi sol nge-chord. Nah. Pas terakhir kayak ini. Treng treng ngono. Ah, oke, okay, mantap. Mantap. Karena prosesnya enggak detail ya, aku mau kasih tahu detailnya. Jadi seperti ini beat drumnya. Lalu ini kencrung, guys.
Di sini juga ada biola ya, aku kasih biola. Dan ini dia keyboardnya. Nah, bagi kalian yang penasaran kenapa kok bisa kayak gitu, ini sebenarnya tuh dari bawaan si Logic ya. Itu ini dia. Dan rahasianya ada di ini, vinyl, isotope vinyl. Kita bisa play dulu. Ini kan biasa ya, kurang lo-fi gimana gitu. Lalu kita tambahin vinyl ini. Coba kita aktifkan. Nah, jadi settingan di vinyl ini cuma di warp doang. Intinya dia modeling frekuensi yang ada pada tahun tersebut. Nah, zaman sekarang frekuensi audio kan sudah lebar-lebar semua. Nah, katakanlah segini ya. Gampangannya nih, kita ngomongin gampangannya. Nah, kalau alat-alat yang zaman dulu, yang analog, yang vintage itu, kalau di ibarat visual itu cuma segini frekuensinya. Jadi high dan low-nya itu kurang, ya, mentem-mentem gitu. Jadi kayak gini sebenarnya. Contoh suaranya seperti ini kalau kita atur ke 1930. Nah, kan? Tapi kalau kita ke 1950. Tuh. Nah, di 2000 dia benar-benar udah apa ya, high quality. Tapi kalau kita ke 1930. Nah, dan kita kasih warp. Warp itu biar suaranya gitu. Pitch-nya tuh naik turun gitu loh. Kita coba tanpa efek vinyl. Lalu kita pakai efeknya. Ya gitu, kayak kaset gitu loh ya kan, muter gitu. Gitu. Dan bassnya juga aku pakai bawaan dari Logic. Ini bassnya MIDI ya guys. Gitu. Ini kita kasih apa, suara jalan seperti ini. Ini untuk ambient sound aja biar syahdu gitu ya, namanya juga lo-fi gitu. Oke, itu tadi suara jalan dan ini adalah suara gitarnya. Oh, aku juga menambahkan kencerung petian ya di sini ya, kita bisa dengerin. Dan aku juga tambahin sidechain. Ini setiap ada kick itu otomatis langsung ngompres semua yang ada di sini. Ini tanpa sidechain, kita coba dengarkan. Lalu kita dengarkan yang menggunakan sidechain. Jadi suara yang kena sidechain, yang tadinya suaranya jadi coba aku matiin drumnya ya. Saya mixingnya cuman pakai bawaan dari Logic, tapi ada juga 3 efek dari luar. Misal ini wider ya, ini aku pakai Polyforce, ini gratis teman-teman. Efek ini bikin lebar suara, ini gratis. Dan aku pakai efek lagi dari Isotope, ini gratis juga. Vinyl ini yang kita udah bahas barusan itu gratis. Dan ini ada satu efek lagi tapi ini bayar, ini buat mastering. Jadi aku langsung mastering di stereo out, jadi di channel outnya ini aku langsung kasih efek-efek. Dimana aku pakai bawaan semua. Yang pasti wajib itu equalizer, reverb. Reverbnya dikit banget. Ini buat ngelem aja ya, biar semua instrumen itu terlihat nempel gitu. Jadi kayak di satu ruangan gitu. Tapi dikit banget, cuma 4% kan. Lalu di sini ada tube equalizer. Ini nggak aku tak ketik, cuma aku kasih drive. Ini untuk saturasi, untuk nambah coloring aja. Di sini juga ada lagi ya. Dan di sini aku pakai kompresor seperti biasa, dan juga ada limiter. Dan ini dia
plugin yang berbayar itu namanya T-Rex TR51. Ini dari IKA Multimedia, harganya berapa ya lupa aku. Pokoknya ini bayar. Setelah kita bikin musiknya, kita langsung bikin video klipnya pada saat itu juga. Jadi sebenarnya aku pengen di video klip itu nampilin waktu kita baru senang-senang guys, baru canda tawa gitu. Ada momen itunya yang kita masukin ke video klip. Tapi sayang sekali karena kita nggak punya footage itu, karena kita panik waktu itu. Jadi ya nggak ada, jadi isinya cuma mobil-mobil doang. Padahal aku pengennya di situ ada kebersamaan kita baru refreshing, senang-senang gitu. Tapi ya udahlah, karena emang situasi nggak memungkinkan ya. Ya ya, ya sudahlah. Oke, itu tadi pembahasannya apa yang ada di musik tersebut, dan kita lihat hasilnya. Oke, itu tadi video kita kali ini. Dan kalian juga bisa make lagu ini untuk video kalian. Caranya gimana? Lihat aja di deskripsi, oke? Ya, like jika kalian suka video ini, share jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dariku selanjutnya. Dan di sini Dani Sadiatma, sampai jumpa di video berikutnya.